すいません、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。私たちはエール学園といいます。大阪の難波にあります。今日はこのオンラインセミナーに来てくださってどうもありがとうございます。私はエール学園の田中です。そして通訳には卒業生のベニーさんがお手伝いをしてくれます。皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ハロー semuanya, selamat siang. Kami dari Employ Institute yang berada di kota Namba, Osaka. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah hadir di acara seminar ini. Hari ini di sebelah saya ada Tanaka Sensei yang akan menjelaskan dan saya membantu untuk menerjemahkannya. Oke, kita mulai seminarnya. Terima kasih.今日は特にエール学園の日本語学校のコースについてお話をします。初めて日本に来る日本語初級の学生はこちらのコースに入ります。 OK, hari ini kita akan menjelaskan tentang sekolah Employ Institute Bahasa Jepangnya, sekolah bahasa Jepangnya untuk teman-teman yang pertama kali mau datang ke Jepang, yang level dasar biasanya memilih untuk kursus yang ini.進学と就職のコースがあります。Jadi ada untuk melanjutkan pendidikan universiti ke universitas maupun untuk bekerja di Jepang. まず大学院進学コース、コースの期間は1年、2年、1.5 年を選ぶことができます。 Yang pertama akan dijelaskan tentang ketika mau melanjutkan ke S2 ya. Jadi untuk kursusnya sendiri ada masa jenjang 1 tahun, 2 tahun, dan 1.5 tahun.次に国公立大学進学コース、 kemudian selanjutnya ada untuk ketika mau masuk ke universitas negeri di Jepang. そして一般進学コース、 kemudian kurs biasa ya, umum ya, general course. このコースは唯一授業内容が日本語だけです。 N5 ぐらいの日本語初級の場合、まず最初はこの一般進学コースを選びます。日本語が中級になってから他のコースに変わることができます。Okay, untuk teman-teman yang pertama kali masih memiliki JLPTN 5 misalnya biasanya masuk ke kursus secara umum ya. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah sampai ke level menengah bahasa Jepang ketika belajar di sini bisa memilih jurusan atau program yang baru. 次は2022年4月から始まる美術コース、 kemudian selanjutnya akan dimulai dibuka untuk bulan 4 tahun 2022 itu adalah program untuk art atau seni。 そして最後に日本にある企業で就職するための日本企業就職コース、今日はこれら5つのコースについて特に説明をします。 Okay, kemudian yang terakhir program dari ELE adalah untuk ketika teman-teman mau melanjutkan ke perusahaan di Jepang ya. Jadi semuanya ada jumlahnya 5 program。 それでは大学院進学コースについて説明をします。入学の時に必要な日本語力は2年コースで N4 以上です。パンフレットのコース名の下に詳しい情報を書いています。Oke, yang pertama ini adalah ketika mau melanjutkan ke universitas untuk S1 atau S2 programnya. Nah, ketika masuk, teman-teman kalau masih ada N4 yang memiliki N4 itu bisa ikut yang 2 tahun, kursus 2 tahun. Nah, kemudian untuk di pamflet ini kita akan jelaskan secara detail seperti apa kursusnya. カリキュラムについて、午前中はずっと日本語の勉強をします。Untuk kurikulumnya dari pagi ya, dari pagi sampai siang itu belajar bahasa Jepang aja. 人気のある科目を2つ紹介します。アカデミックコミュニケーション。これは新聞記事を読んで、それについてディスカッションして、スピーキングを練習する授業です。Okay, yang pertama yang cukup terkenal untuk ini ya, kursusnya itu ada dua.Yang pertama, komunikasi akademik. Ini biasanya belajarnya itu teman-teman membaca ini ya, apa, koran, kemudian dari koran itu bersama-sama diskusi dan untuk latihan speaking-nya juga. もう一つが日本語作文です。これもいろいろなテーマについて作文を書きます。Kemudian yang selanjutnya ada membuat ini ya, apa, karangan dalam bahasa Jepang.Ini dari berbagai tema teman-teman akan menulis untuk karangan tersebut. 午後はそれぞれの進学についての勉強をします。大学の場合はエジュ、大学院の場合は研究計画書について準備を開始します。
また授業以外でも1対1の個人指導を行います。 OK, tadi kalau siang teman-teman belajar yang hanya bahasa Jepang, nanti di sore harinya setelah istirahat siang, teman-teman belajar untuk mempersiapkan EJU ya, kalau untuk S1, kemudian untuk S2 belajar untuk menulis ini apa namanya, KenQ itu research ya, untuk teman-teman masuk S2. Nah, kemudian selain itu juga ada konsultasi one by one ya, secara pribadi. インドネシアの学生がここ3年間日本の大学に進学した実績の例です。Nah, ini berikut ini adalah contoh orang Indonesia yang 3 tahun sekolah kemudian berhasil melanjutkan pendidikan ke Universitas Jepang. とても驚くことですが、一番高いレベルでは2018年に徳島大学の医学部へ進学した学生がいました。 OK, nah yang kemudian yang membuat kita sangat terkejut sih, sebetulnya ada yang levelnya paling tinggi di universitas, bisa masuk universitas di Tokushima Daigaku University, itu 2018 ya, bagian kedokteran. じゃあそれではここで皆さんと一緒にインドネシアの学生の合格体験記を見てみましょう。Oke, kemudian kita selanjutnya akan melihat video ya, anak yang sudah lulus ke universitas. Musashino Daigaku ni shingaku shita Imeruda san desu. Ini adalah yang melanjutkan ke Musashino University ya, namanya Imeruda. Saya memilih sekolah di LA Institute Osaka karena di LA Institute terdapat pelajaran yang mempersiapkan kita untuk ujian masuk universitas. Setelah saya masuk LA Institute, kemampuan bahasa Jepang saya berkembang, saya juga mendapat teman dari berbagai negara, dan guru-guru di sini semuanya ramah dan penyabar terhadap pelajar asing. Ya, kelas di LA Institute semuanya sangat membantu saya untuk persiapan untuk ujian universitas, terutama dalam membuat esai dan juga untuk persiapan wawancara. Pertama-tama saya mencari di internet soal universitas yang ada di Jepang, lalu saya memilih universitas ini karena terdapat pelajaran bahasa Inggris dan juga bahasa Jepang. Untuk orang-orang yang ingin melanjutkan pendidikannya ke Jepang, saran dari saya, karena memang universitas di Jepang itu memiliki tingkat kesusahannya masing-masing dan memang merupakan challenge sendiri buat kita, dan kita tidak boleh menyerah karena memang susah. Jadi penting buat kita untuk belajar dengan teman-teman di sekitar dan juga guru-guru di sekolah bahasa yang kita belajar, terutama untuk wawancara dan juga dalam membuat esai, lalu ada ujian-ujian seperti EJU dan juga JLPT. Mungkin juga ada universitas yang membutuhkan nilai bahasa Inggris seperti TOEFL atau TOEIC. Jadi sebisa mungkin kalian belajar dan juga jangan mudah menyerah. それではまたエール学園のコースについて説明を続けます。Oke, kemudian kita lanjutkan dengan ini ya, penjelasan tentang kursus yang ada di Inggris. これが一般進学コースについてです。入学の時に必要な日本語力は N5 以上です。そしてこのコースの目標は N2、N1 を取得し、次の学校に進学する準備をします。Oke, yang pertama adalah yang kursus untuk umum ya. Jadi ketika masuk teman-teman sudah memiliki minimal JLPT yang 5. Kemudian target dari kursus ini adalah mendapatkan N2 atau N1 untuk kemudian melanjutkan ke sekolah yang akan dituju ya, untuk melanjutkan universitas. つまり、AL 学園の中で大学進学のクラスにクラス変更をしたり、このままこのコースで継続して勉強し、私立大学や専門学校に進学します。Oke, jadi intinya teman-teman ketika masuk ke LA Institute itu bisa ubah ke kelas khusus untuk menyatukan ke universitas atau tetap di kursus umum ini belajar kemudian langsung melakukan pendaftaran ke universitas swasta maupun sekolah kejuruan. 1日の全部の授業が日本語のみです。また
自分の将来について考える授業や JLPT の検定対策の時間もあります。授業以外でも1対1の個人指導を行います。 Okay, jadi untuk sekolah di TKW ini semuanya menggunakan pakai bahasa Jepang nih, teman-teman. Dan kemudian ada juga bagian ini apa jugyo atau kelas yang untuk menentukan karir masa depan teman-teman ke depan yang masuk universitas apa gitu. Kemudian juga ada untuk JLPT, persiapan JLPT. Selain di luar dari sekolah juga ada konsultasi secara one-on-one. そして美術コースです。これは2022年4月から新規で開設されるコースです。Okay, kemudian kita lanjut ke kurs untuk program ini seni ya. Ini akan dimulai bulan 4 2022. コース期間は1年と 1.5 年です。入学の時に必要な日本語力は4月期で N3 以上、10月期で N4 以上です。Oke, ini ada kursnya ada 1 tahun dan 1,5 tahun. Ketika teman-teman masuk yang di bulan 4 ya, yang itu N3 ke atas, kemudian untuk bulan 10 itu N4 ke atas. そしてこのコースの目標は N2、N1 を取得して美術系の学校に進学する準備をします。Kemudian tujuan dari target dari kursus ini adalah teman-teman dapat N2, N1, kemudian melanjutkan ke カリキュラムについて、同じように午前中はずっと日本語の勉強をします。Okay, jadi untuk kurikulumnya, sama seperti yang lainnya, dari pagi sampai siang itu teman-teman belajar bahasa Jepang. 午後は美術関連の科目を実習します。例えば、デッサンですね。これは人物や物の特徴を把握し、書く練習です。Okay, kemudian untuk setelah jam siangnya, teman-teman belajar kurikulum yang berhubungan dengan seni. Contohnya ada desain ini, artinya adalah teman-teman melihat benda dan sebagainya, kemudian mengambil karakteristiknya dan kemudian latihan untuk menggambar. そして日本で働きたい人には日本企業就職コースです。入学の時に必要な日本語力は 1.5 年コースで N4 以上です。OK。Kemudian untuk selanjutnya adalah untuk melanjutkan bekerja di Jepang. Jadi teman-teman ketika masuk untuk bahasa Jepangnya itu untuk 1,5 tahun kurs itu adalah N4 minimal. そしてこのコースの目標は卒業後、日本で就職をすることです。Kemudian tujuan dari kursus program ini adalah ketika lulus dari NLE, teman-teman bisa melanjutkan masuk ke company di Jepang. これはインドネシアの学生のここ3年間で就職をした実績の例です。Okay, ini adalah contoh orang Indonesia yang selama dalam 3 tahun ini ya, itu sudah masuk ke perusahaan yang ada di Jepang.それでは学校の様子を見ていきましょう。Okay. Kemudian kita akan lihat gimana sih pelajaran di TKW itu. 上は日本語の授業の様子です。下はアカデミックコミュニケーションです。Okay, yang di atas ini adalah contoh ketika belajar bahasa Jepang, yang di bawah adalah ketika belajar pelajaran akademik komunikasi.教室の外の指導の様子です。上は1対1の進路指導です。そして下は模擬試験の様子です。Okay, ini adalah contoh yang di atas ini ketika konsultasi one by one ya, teman-teman. Dan kemudian di bawah ketika simulasi ujian. AL 学園が学校の中で行っている大学進学のためのセミナーです。Nah, ini adalah ketika AL 学園mengadakan di sekolahnya yang mengadakan untuk seminar melanjutkan universitas. Osaka Kyoiku Daigaku nado no Kokkoritsu Daigaku, Ritsumeikan Daigaku, Doushisho Daigaku nado no yūmei shiritsu daigaku, mata chihou no Kokkoritsu Daigaku no sensei tachi ga chokusetsu Eiru Gakuen ni kimasu. Oke, jadi ini adalah sensei-sensei yang dari universitas terkenal ya, baik swasta maupun negeri yang ada di Jepang.Contohnya Doisha University, ada juga Ritsumeika University, dan Osaka University juga ada. 例えば、入学試験は EJU はどれぐらいのレベルか、学費や奨学金の情報、留学生に対してのサポート、他に注意することがあるか、
の受験の時に準備する書類はなどの説明を聞くことができます。Oke,、okay, contohnya adalah ketika teman-teman mau masuk ke universitas itu kan butuh EJU ya, levelnya seberapa, kemudian、dari sekolah tersebut apa berapa biaya yang harus dikeluarkan, apakah ada beasiswa,、kemudian support untuk orang asingnya seperti apa dan yang harus diperhatikan, ya itu seperti apa semuanya nanti、dibicarakan di、seminar.そして少ないですけれども、日本の学校生活を体験できる体育祭、国際交流祭、遠足などもあります。しかし今年はコロナの影響で規模を小さくしています。Oke, jadi selain di belajar di kelas juga ada belajar di luar. Sepertinya teman-teman ini ya apa sport ya, olahraga atau kemudian tamasya bersama dan lain-lainボランティアなどの活動も行っています。学生たちはこうした活動を通じて日本人と交流したり、日本の現地の文化を実際に体験したりしています。Oke, ini adalah contoh foto untuk volunteer ya. Ketika teman-teman volunteer itu dari Eile juga ada. Jadi teman-teman bisa berbaur dengan orang Jepang ya, belajar komunikasi, kemudian mempelajari budaya orang Jepang langsung.エール学園の学生寮の様子をお見せします。これは女子の学生寮で2名から6名までが一室で生活をしています。Oke, ini adalah contoh dormitory atau asramanya Embrun Institute untuk khusus untuk wanita ya. Jadi di dalam kamar 2 sampai 6 orang teman-teman kehidupannya di sini. 管理人がいてトイレやシャワーなどの共有スペースは掃除をしてくれますし、今はコロナのため、さらに衛生面に気をつけて、学生はずっとマスクをつけるように指導もしています。Oke, jadi di dormitorinya ini itu ada ini ya apa yang menjaganya juga, kemudian untuk toilet dengan shower itu semuanya sudah dibersihkan dan kemudian karena saat ini teman-teman tahu lagi corona seperti ini, itu untuk sterilnya tetap dijaga dan kemudian untuk anak-anak atau siswanya.また完全な一人部屋に住みたい学生に対しては学校の近く歩いて10分の距離にあるタイムの宿舎を紹介します。Oke, dan kemudian kalau buat teman-teman yang nggak mau nih barang-barang dan lain-lain mau sendiri aja, itu juga ada asrama berjalan kaki 10 menit aja ya ke daerah. でこちらがその部屋の様子です。費用はだいたい1ヶ月に5万日本円程度です。Oke, ini contoh fotonya ya. Ini contoh keadaan kamarnya. Jadi untuk biayanya sendiri satu bulan itu adalah 50 ribu yen. はい。これでエール学園の説明を終わります。皆さん今日はどうもありがとうございました。何か質問がある方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。Oke, jadi ini sudah berakhir untuk Eile.Penjelasan dari Eile, terima kasih banyak. Buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa dipersilakan. Sensei dan juga Benny-san, どうもありがとうございました。ありがとうございます。Informasinya dan penjelasan yang sudah diberikan. Baik, buat teman-teman yang mau bertanya mengenai Sekolah Bahasa Jepang Eile Institute ini, boleh langsung ke...apa namanya chat Zoom aja, nanti kami bisa tanyakan ke sekolahnya seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Tanaka san, じゃあちょっと今インドネシアの学生が何人いるとかちょっと説明してもらってもいいですか。インドネシアの学生今のところだいたい今現在日本語学校に所属しているのは20名程度ですね。おお。全部で国籍比率でいうとインドネシアの学生はだいたい4番目、1番が中国で日本、実際2番目がベトナムで3位台湾で同じぐらいの数でインドネシアなんですね。20名程度ですね。はいはい。Saya aja ya. Oke. Okay. Ini jadi apa namanya? Katanya sekarang pelajar Indonesia di R itu sekitar 20 orang gitu ya. Paling banyak itu dari China, berikutnya Vietnam, berikutnya Taiwan, keempat itu dari Indonesia. Jumlah pelajar dari Taiwan, jumlah pelajar dari Indonesia itu ya hampir sama. Oke.
聞けるけどね、それも。はい、わかる。これは、いいじゃん、はい、進学するプログラムの費用ってどれくらい、はい、あ、進学する、今、チャットで、質問をもらっています。進学する、はい、コースの費用ですけれども、年間で91万円。これ、ちょっと今、表を、出すのがちょっとできないかも、ちょっとや、わかり、パンフレットをご覧にいただけたら、載っています。パンフレットの16ページに載せています。国立大学の進学コースが91万円ですね。そうですね。国立大学コース、そして東京班というもっと、上のクラス、コースですね。もっと上の大学を目指すコース、はい、両方とも91万円ですね。はい、ini biaya untuk program persiapan masuk universitas negeri atau universitas Tokyo dan lain-lain itu biaya sekolah sumasen 91 万円って1年間ですよね。1年間です。はい。Biaya sekolah satu tahun itu 910.000 yen. 910.000 yen. Kalau dirupiahkan sekarang mungkin sekitar berapa? 120 juta rupiah mungkin ya.Oh, ini ada biaya sekolahnya. Ah, so, ya, yeah. Sekitaran itu 100 juta. 100 juta ya, iya, iya, iya. Oh, ini biaya sekolahnya. Itu, 先ほどの方の他の質問ありますかね。そうですね。ちょっとで、はい、奨学金ですね。奨学金のページも今横に、パンフレットの横についていますが、エール学園の奨学金は例えば N1 を持っていたりとか英語の TOEIC を持っていたりした学生に学費の減免をする奨学金があります。jadi untuk teman-teman yang misalnya ada N1, N2 atau N3 itu seperti pamflet ya. Kalau teman-teman ada kualifikasi itu ada potongan misalnya N1 70.000, N2 50.000 atau N3 35.000 ya.Seperti itu. Atau untuk poin juga ada pengurangan biaya satu ribu yen. Ya, atau lagi. Hai, lagi. Hoka, pertanyaan. Hoka, pertanyaan.量はすべてガス代や 水道代、電気代、量は込みです。OK、はい。Jadi untuk itunya sudah termasuk semua ya, kalau untuk asrama ikhle itu sudah termasuk listrik, gas, dan air. しかし、外で一人で住む場合は、ガスとか電気はまたちょっと別料金になります。Jadi kalau teman-teman gak mau di asrama ikhle juga bisa, tapi untuk gas, air, dan listriknya semua tak bisa biayanya. Yes. Okay.分割払いっていうのはあるんでしょうか。学費の分割払いは一応6ヶ月分36万円というのが基本になります。それ以上の分割はまたちょっと相談、先生と相談してくださいということですね。で1年は半年1年、はい、1年が半年。 Okay, jadi untuk cicilannya ada, jadi kalau 1 tahun teman-teman bisa bayar untuk setengah tahunnya dulu ya, sekitar 360.000. でこれはそして日本語でありがとうございます。エールで勉強しながらアルバイトできますか？できます。エール学園でもアルバイトの紹介をしています。Jadi untuk di LA teman-teman bisa juga アルバイト、karena nanti ada sensei yang memperkenalkan アルバイト。Teman-teman kalau misalnya masih ada yang mau bertanya lagi bolehlewat chat Zoom atau misalkan lewat komentar di YouTube juga bisa. Nanti sama sensei dari ERE akan langsung dijawab pertanyaannya. Mungkin Benny san dulu ini ya, sekolah di situ ya, di ERE ya. Iya, betul, saya dulu di ERE. Iya, mungkin sambil ini bisa ya. Kasih tahu kelebihan ERE bagaimana mungkin ya. Ya silakan. Okay, jadi saya dulu di ERE itu masuk dual course ya, karena memang kan dual course mintanya harus N2 ya. Jadi di Indonesia teman-teman N2 dan begitu masuk sini memang betul-betul sih sekolahnya bagus sekali ya. Ini bukan promosi karena memang saya sekolah di sini juga.Sekarang saya sudah kerja di salah satu perusahaan di Osaka ya, Life Management di situ.
untuk Tegino ya, orang asing yang mau kerja gitu. Jadi di sini juga waktu baru masuk saya aruba itu dicarikan sensei di sini. Karena kalau saya sendiri ya itu informasinya masih sedikit ya. Jadi di Engleng ini bagusnya itu dia ada sensei khusus untuk aruba itu. Informasi centernya itu. Jadi langsung datang ke sana, teman-teman konsultasi, nanti senseinya lihat kemampuan bahasa Jepang teman-teman seperti apa, kemudian dikenalkan aruba itu. Nah juga yang paling saya, ini pengalaman saya, yang paling bagus itu dia ada ini loh, apa internship. Ya, jadi itu sudah termasuk kamu punya atau kurikulum dari sekolahnya. Nah itu jadi saya internship walaupun tidak ada dibayar ya gaji, tapi saya bisa apa ya, taiken ya, bisa merasakan experience gitu di sana di perusahaan Jepang itu seperti apa. Jadi saya rasa sekolah lain belum tentu ada loh internship. Iya. Jadi kalau Eru itu apa namanya untuk orang yang ingin melanjutkan pendidikan di Jepang juga cocok. Terus untuk yang mau cari kerja di Jepang juga cocok gitu ya. Ya betul sekali. Jadi kalau Eru itu juga secara kita lihat kalau yang mau masuk universiti ya itu juga sangat banyak sekali. Teman-teman saya juga ada yang nggak dual course gitu melanjutkan ke universitas juga banyak. Iya. Ini apa namanya, kalau belajar di Edo itu kan belajarnya agak lama ya dibandingkan sekolah bahasa Jepang yang lain. Merasa kepanjangan atau gimana? Enggak sih, sebenarnya tergantung ya. Kalau masuk general kursnya itu sebenarnya sama seperti yang lain. Cuma karena memang levelnya ini kan bisa dibilang cukup tinggi ya, strict gitu ya. Jadi memang kalau secara jiseki-nya atau hasilnya itu memang sangat bagus sekali karena benar-benar bahasa Jepangnya benar-benar harus diasah banget di sini gitu. Jadi lebih lama mungkin bisa dibilang dibandingin sekolah bahasa Jepang lain. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi sebenarnya masuk general course juga sudah bisa untuk masuk ke universitas ya. Yang misalnya atau Tokyo University atau Kyoto University yang high level gitu ya. Masuk ke Daigaku Shingaku gitu ya. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Beni-san untuk membagi ini pengalamannya. Hai, minasan arigatou gozaimasu. Pamfletto de sore-sore gakusei no taikenki o miru koto ga dekimasu. Kochira no QR code kara YouTube zehi mite kudasai. Oke, jadi buat teman-teman yang mau melihat kesuksesan mungkin teman-teman yang sudah sekolah di Engle itu bisa lihat melalui YouTube-nya Engle itu yang ada di QR code itu bisa di scan. Hai, minasan, terima kasih.